Jadikan pelajaran ini, Bapak Din. Ya, insyaallah lah. Walaupun udah akrab, walaupun udah satu tempat tidur, satu piring makan, satu bantal, enggak ada istilahnya itu kalaupun barangmu barangku. Nanti datang pula barangku bukan barangmu. Itu enggak boleh yang itu. Apapun yang kita ingin ambil, yang itu punya orang, wajib izin. Oh, iya. Tahu enggak hukumannya kalau orang misalnya ngambil harta orang tapi enggak ada izin? Apa tuh? Enggak tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda. Jadi ada nih orang, salah seorang sahabat bertanya. Jadi Rasulullah itu mengatakan, ketahuilah, demikianlah maknanya kan, kata Rasul, sesungguhnya orang yang mengambil harta orang lain tanpa seizin, tanpa sepengetahuan pemiliknya, niscaya dia diancam dengan neraka. Bahaya juga ya, neraka. Neraka. Hadis sahih. Kata Rasul. Lalu sahabat bertanya nih, ya Rasul, apakah itu juga berlaku ataupun apakah itu juga bisa kalau kami mengambil sedikit saja kayak Bang Fadil bilang tadi kan? Alah, bentar aja lah. Bentar aja, sedikit aja. Apakah kayak itu juga termasuk mengambil harta orang lain ataupun hak orang lain? Kata Rasul apa? Iya, itu juga termasuk kezaliman ataupun mengambil harta orang lain. Walaupun engkau mengambil satu batang ranting. Ataupun dalam riwayat itu dikatakan satu batang siwak. Satu batang siwak nih, kita mengambil punya orang lain, itu kezoliman, diancam dengan neraka. Lantas bagaimana kalau barang lagi? Na'udzubillah, bagaimana orang-orang kan ngambil harta anak yatim, ngambil harta rakyat. Itu beda-beda ceritanya itu. Jadi besar, besar itu ya. Jadi itu pun ngambil pertama mulanya apa? Kan enggak tahu tadi kan ini sepele ya tadi. Itu dia. Itu kita enggak ngomong perkara besar seperti itu sudah tahu kita dosa. Lantas bagaimana kalau perkara kecil sering kita lakukan? Sikit-sikit lama-lama penyakit besar aja juga ya. Sikit-sikit di sini Bang Fadil pinjam kayak gitu, di situ juga Bang Fadil buat kayak gitu. Sikit-sikit jadi bukit. Sikit-sikit jadi penyakit. Lama-lama besar juga dosanya. Besar juga. Biasaan, tapi betul lah, berarti kalau misalnya ini udah dekat nih, udah dia sering ngambil barang anak tanpa izin, anak bersih ngambil tanpa izin tuh termasuk kedua-duanya berarti dapat dosa tuh. Adabnya itu kita izin. Apapun yang ingin kita pakai, apapun yang ingin kita pinjam. Ini ada pertanyaan nih, ini soal izin kan. Misalnya nih kami misalnya satu ruangan terus apa. Anak mau minjam nih, cuman beliau enggak ada. Misalnya beliau pulang kampung tuh gimana itu, tapi cuman Anda ini butuh lu sama barang dia ini gitu. Udah nabungi enggak ada dia misalnya enggak diangkat dan sebagainya itu gimana? Apakah Anda langsung ambil? Cuman kalau enggak ambil darurat nanti misalnya gitu. Ini itu lain cerita. Itu karena kebutuhannya darurat. Makna darurat kan tahu kan? Kalau enggak ada itu pasti akan menjadikan masalah besar gitu. Mati kayak gitu. Makan. Ini kalau misalnya perkara sandal, darurat rupanya. Ini mana ada darurat? Itu baru. Itu enggak darurat. Oh, sandal di baru enggak mau dipakai. Pakai sandal orang. Takut. Mana daruratnya? Kan takut lecet, takut apa? Itu kan alasan. Maka kalau di kondisi yang seperti Bang Fadil bilang tadi, itu diperbolehkan dalam kondisi darurat dan Bang Fadil pun sudah berusaha gitu, meminta izin atau mungkin berarti usaha dulu. Usaha dulu. Jangan langsung. Ini Bang Fadil ada usaha enggak minta mama bini? Ada. Mili, nggak ada, kejam. Itu kan usaha namanya. Cuma lagi sholat. Nggak ada. Tunggu sholat kan bisa. Ini pada ini berak aja. Sandal Bapak Din? Ya juga ya. juga. Itu nggak boleh. Penyakit. Itu penyakit itu. Makanya nggak boleh. Walaupun apapun yang itu punya orang lain nggak boleh kita ambil. Walaupun itu teman siapapun itu. Terkecuali, ada kecualinya. Tahu nggak? Apa tuh? Misalnya, dalam suatu rumah ataupun dalam suatu tempat, itu sudah disepakat itu sama orang sekitar. Nanti barang siapa yang meletakkan barang di sini, itu halal baginya mengambil. Berarti milik semua. Milik semua gitu. Contoh kayak Al-Qur'an diletak di masjid, dikhususkan untuk umum ataupun dipakai. Sandal masjid kan ada biasanya. Berarti sandal masjid itu halal dipakai sama orang lain. Tapi kalau sandal pribadi orang yang diletak di masjid, itu bukan punya umum, itu milik pribadi. Maka enggak boleh kita
memakainya tanpa izin terlebih dahulu dari pemiliknya. Oh ini yang antum belajar tadi kan misalnya Quran nih di masjid. Nah, itu boleh kita pakai? Boleh kalau itu memang dikhususkan untuk umum. Ini misalnya ini Quran, tapi ada namanya gitu. Misalnya namanya si Fulan gitu. Itu kita minta izin dulu untuk membacanya atau langsung kita baca? Ahsannya antum izin dulu. Berarti kan selama pribadi kalau ada namanya. Iya, ada namanya. Ahsannya gitu. Tapi kata dia jadi kalau udah taruh di masjid itu untuk umum. Enggak semuanya begitu. Karena kan ada yang memang udah diwakafkan untuk ke masjid. Walaupun ada namanya, kalau ada tulisan wakaf, mungkin biasanya kita boleh membacanya. Boleh. Sedangkan ini, itu milik pribadi. Yang nggak diwakafkan. Nggak diwakafkan. Mana tahu, tertinggal. Kayak peci ini ada tertinggal. Dipakai. Tapi kalau kita pakai itu, dia dapat pahala itu boleh nggak? Kayak Quran tadi. Misalnya kita belum izin nih, padahal nama si Pulan, kita pakai untuk baca Quran. Kan dia juga yang dapat pahala. Bang Padi. Segala sesuatu walaupun kita niatkan baik nih, walaupun baik cara kita salah nggak bisa. Jadi contohnya misalnya Bang Padil nih misalnya punya tuh orang miskin, Bang Padil banyak kali orang miskin, terus Bang Padil mencuri Bang Padil ambil misalnya curi rumah orang kaya terus Bang Padil kasih itu sama orang miskin Robin Hood. Bang Padil bilang ana nih berbuat baik, ana mencuri ini dengan tujuan baik, ingin membantu orang-orang miskin, merampas harta yang dari orang kaya. Betul nggak kayak gitu? Enggak sih. Kenapa? Kan barang orang. Barang orang, terus caranya gimana? Caranya salah. Kan? Nah, caranya mencuri, gitu juga Bang Padil. Bang Padil niatkan, oh nanti kalau ana pinjam sandal nih, nanti kan ana wudhu nih, nanti air wudhu nih akan mengalir pahalanya sebagai pemiliknya. Gitu kan? Iya. Nggak ada itu. Kayak gitu. Mana ada? Sesuatu yang kita niatkan dengan baik dan amalan itu juga baik harus disertai dengan cara yang baik. Ada dalilnya, ada perintahnya dari Allah dan Rasul, baru dinilai ibadah. Karena makna ibadah itu sendiri tatkala kita kerjakan dengan ikhlas dan ittiba. Ikhlas yaitu kita mentauhidkan Allah, yang selanjutnya itu ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah. Apakah dengan mengambil harta orang lain tanpa izin itu sunnah Rasul? Rasul itu melarang orang mengambil harta orang lain. Itu syaratnya. Jangan. Ini fenomena yang terjadi apa? Kita tuh senang melihat orang susah. Lalu susah melihat orang senang. Senang sendiri-sendiri. Itu namanya penyakit hati. Susah datang ke orang. Ya, gak boleh. Ini sandal tadi. Bang Padil kan, oh sandal ana baru nih. Nanti rusak. Nanti basah, nanti jadi nggak bagus lagi, nggak baru lagi. Terus Bang Padil mengorbankan sandal Bang Bini. Seneng deh orang susah. Nggak kan, apa nanti? Inilah alasannya. Maka nggak boleh. Kan udah, nanti kan nggak tahu, sekarang tahu. Jadi kan pelajaran ini baik-baik. Nggak boleh apapun, wajib kita izin. Wosok itu sering dilakukan. Itu sering dikatakan bahwasanya dosa yang kita lakukan dengan sadar. Keburukan atau kemungkaran yang sering kita lakukan dengan sadar, kita nggak menganggap itu dosa. Karena apa alasan tadi? Kayak macam yang bilang Pak Padin, ada temannya. Iya, kalau ada akrab gitu. Bahaya juga berarti ya? Bahaya lah. Dosa tapi kita nggak sadar kalau itu dosa. Itu lah sering. Bang Padin, Bang Bini misalnya lihat apa namanya uang. Nah nanti ambillah uang ini dulu, nanti aku ganti. Tapi kalau terakhir dia ridho gimana? Dosa juga? Ya, kalau terakhir itu ya itu ya itu kembali, cuman pekerjaannya itu buruk, nggak boleh gitu, walaupun dia akhirnya ridho gitu. Jangan diulangi. Jangan diulangi. Iya berarti. Ya mau gimana lagi nggak ridho lagi coba, terpaksa pun Bang Billy ridho kan mungkin, ya nggak Bang? Iya udah. Mau gimana ya. Lagi gitu. Ketawa nih. Iya juga ya. Walaupun alasannya nanti ridho dia nih gitu, ya memang ridho, mau gimana lagi? Ya, udah dipakai. Udah nggak jadi kerja hari ini lah. Bayangkan coba. Wajib mengembalikan itu. Bang Padil harus ganti itu sebenarnya.
tunaikan hak Bang Fadil untuk bertanggung jawab atas Bang Fadil bilang lakukan sama Bang Pini. Sandalnya, pecinya. Ya juga ya. Supaya di kitanya, cuman di orang lain bisa jadi resiko atau dampaknya jadi besar. Itu yang gak kita pikirkan. Jangan anggap sepele hal itu. Apapun yang ingin kita lakukan, apapun yang ingin kita pinjam, wajib izin. Izin dulu, bilang sama orangnya, walaupun nanti dikasih gak dikasih, ya itu urusan belakang. Yang penting Bang Fadil sudah izinkan. Bang Fadil sudah minta izinkan, terus si pemilik gak izin, tapi Bang Fadil juga ngotot ngambilnya, ya itu lain cerita. Lain cerita pula. Tapi kok bisa udah, kalau udah gak diizini ya tau diri. Iya tau diri. Jangan main rampas juga. Iya. Kan makna gosok tadi jelas. Kayak orangnya gak ikhlas susah ya. Paham nih, jangan lagi diulangi. Oh ya nih, ada pertanyaan lagi nih. Nih misalnya kan di kampung kan banyak apa, pohon-pohon, buah-buah gitu. Iya, iya. Itu kan kadang-kadang kita anak kecil tuh apa dulu sering ngambil apa jatuh sering maling. Enggak jatuh misalnya masa ini. Tunggu jatuh biasa main lempar gini aja Joko. Iya enggak ada iya. Jujur aja lah buah kueni buah mangga iya sih buah jambu buah jambu kan pakai sendal nih main termasuk lempar gitu juga iyalah. Tapi kita udah kenal sama si uak itu atau gimana udah kenal ente izin enggak itu kebiasaan buruk tuh kita berarti ini dari kecil nih dari kecil lah udah terdidik deh. Itu kan kebetulan kan nanya-nanya. Kebiasaan ya. Boleh. Terbawa sampai besar. Kecuali itu bendanya itu jatuh. Kalau jatuh boleh? Jatuh itu sebagai... Jatuh ya izin juga lah. Ahsannya izin. Tapi sebagian para ulama mengatakan kalau misalnya jatuh di luar pagar. Jatuhnya jatuh, dulu kemana? Jatuhnya nanti? Kemana? Misalnya kalau jatuhnya itu masih di area perkebunan, tempatnya, miliknya, itu izin. Tapi kalau misalnya jatuhnya itu misalnya jatuh keluar tempat umum, nah silakan enggak masalah. Ulama bilang demikian menafsirkan. Jadi tapi takut busuk nanti gimana? Keselamatan agama lebih baik daripada buah busuk. Oh, berarti kalau jatuhnya lewat pagar itu boleh berarti? Boleh. Boleh. Tapi lebih bagus izin juga. Izin juga sih. Dulu kisah Imam Abu Hanifah. Kalau enggak salah ada kisah para salaf terdahulu. Dia itu terkenal kisahnya. Jadi dia ini bekerja sebagai pekebun. Jadi dia itu bekerja sebagai di sebuah kebun. Di sebuah kebun. Jadi di kebun ini dia itu bekerja dan ada tuannya. Dan ada tuannya. Jadi tatkala tuannya ini menyuruh si pekebun ini, pesuruhnya ini untuk mengambilkan sebuah kurma. Ya. Mana yang lebih bagus itu? Coba engkau ambilkan kurma dan nanti kau katakan padaku mana yang lebih bagus. Lalu diambilkan satu kurma. Dicicipi sama tuannya ini, loh kok asam gitu. Disuruhnya lagi, ambil lagi kurma yang lain. Dicicipi lagi, lah kok apet. Disuruhnya lagi, sampai berulang-ulang kali. Sampai dikatakannya kepada pesuruhnya ini. Apa dikatakannya? Engkau sudah bertahun-tahun kerja di kebun kurma. Engkau sudah bertahun-tahun menjaga tumbuhan kurmaku ini, milikku ini. Lalu mengapa engkau tidak mampu membedakan mana kurma yang bagus, mana yang kurma yang tidak? Apa yang dikatakan oleh si pekebun ini ataupun pesuruhnya ini ya, dibilang aku cuman diamanahkan untuk bekerja dan merawat bukan untuk mencicipi dan aku belum menemu dan belum mendapatkan izin darimu untuk mencicipinya. Allah ya Allah ya. Amanah. Oke, di sini harus paham. Bahkan itu orang bekerja. Kalau kita coba gimana? Udahlah. Habis sama kita aja. Itu dia. Bahkan itu kisah para salaf terdahulu. Ana lupa kalau enggak salah ana Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Demikianlah riwayatnya. Ana lupa juga riwayatnya, tapi ada kisah para ulama yang menceritakan demikian. Bayangkan coba kehati-hatiannya gitu. Iya ya. Itu mah sikap orok. Itu tahu enggak sikap orok? Apa itu orok? Orok itu meninggalkan sesuatu yang ditakutkan untuk menjerumuskan dia kepada maksiat atau dosa. Berhati-hati. Berhati-hati. Betul dibilang Bang Pidi, ya berhati-hati itu. Sesuatu yang jumpa duit misalnya, gopek aja tuh. Gopek. Dia takut. Entah nanti di sini hisapku berat di hadapan Allah. Padahal gopek tuh orang gak lagi mau misalnya. Tapi karena dia memiliki sikap orok, dia tinggalkan itu. Itu mungkin gak gopek. Cuman 100.000. Nah boleh gitu, tapi itulah. Setikat gopek dia gak mau ngambil. Iya nih, mungkin karena kecil gak? Itu antum.
Tadi kan bertahun-tahun di kebun kurma. Iya. Satu pun kisah gak. Ulama nih bertahun-tahun sampai kurma kecil sampai berbuah banyak. Apa dibilangnya? Sungguh aku hanya bekerja di sini dan aku belum mendapatkan izin untuk mencicipinya. Hmm. Tahu setelah itu apa yang didapatkan oleh pemuda ini yang bekerja nih? Ya. Dinikahkan sama anak gadis ini. Tetap juga ya? Iya. Sikap jujur. Itu amanah. Amanah. Macam apa dia? Ah, ana mau melamar seorang akhwat. Kelakuan tengok. Iya. Nah, dalam ada kaca tuh. Pakai. Kaca dulu. Bapalah. Pelan-pelan. Iya, pelan-pelan. Ini jangan diulangi lagi. Kasihan mobil enggak kerja di hari ini. Aduh. Sekali apalah. Cuti-cuti. Itu sifat kayak gitu tuh enggak boleh. Sekali aja, cuti, sekali cuti. Aja. Enggak ada cuti. Oke. Jangan sampai lagi, jangan menganggap sepele terhadap hal yang kecil. Hmm. Jangan menganggap itu sekedar teman, udah dekat, udah kayak saudara sendiri. Gak boleh. Oke? Okay? Enggak sih. Oke. Ingat, sering-sering jadi penyakit. Hmm. Itu masih hal kecil. Jangan nanti, dibiasakan makanya. Oh, nanti Bang Padil jadi pejabat, ambil uang rakyat. Lah, ini... Kalau jadi pejabat, jujur tadi. Alah, kayak gini aja antum susah, apalagi udah jadi. Enggak lah, kan gini sikit-sikit ya. Kecuali berubah. Ini pelan-pelan berubah, ini kan ada pemikir ya, dari kasih pencerahan. Soalnya ke depannya nanti. Terus gimana cerita kemarin? Utang? Nggak usah dibahas. Gimana cerita kemarin? Utang? Nggak usah dibahas. Kan emang akhir bulan. Kan janji akhir bulan ini. Kalau langsung cash atau transfer nih. Kita tunggu aja pembuktiannya. Bang Billy, kabari kalau udah di transfer ya. Tinggal nunggu bukti transfer aja. Berarti semua udah diajarkan Rasulullah ya. Mulai dari pinjam apa, mengambil hak orang lain itu sama. Rasul itu diutus untuk memperbaiki umat. Lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Kalaupun sesuatu itu baik, sudah diajarkan sama Rasul. Syariat ini sudah sempurna. Sudah disempurnakan oleh Allah dalam Quran surah Al-Maidah itu kan ya, dikatakan. Iya. Dikatakan oleh Allah bahwa saya telah kusempurnakan agamaku untukmu, kata Allah. Nanti sudah sempurna agama ini. Jadi Bang Padil, dari Bang Padil bangun tidur sampai tidur balik itu sudah ada tuntunannya dari Allah dan dari Rasul. Okay? Masa ditambah-tambah. Iya juga sih. Ini tadi Bang Padil nambah-nambah lagi. Kalau dia sama-sama dekat enggak apa-apa. Kan tadi enggak tahu kan kadang terlalu dekat sedikit aja enggak apa-apa. Sering. Sebentar aja enggak apa-apa. Iya. Oke, enggak boleh. Jadikan pelajaran. Bahwa kalau kita ingin minjam, kalau kita ingin mengambil, kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, izin. Itu kuncinya ya. Bang Padil suka sama anak gadis orang. Apa Bang Padil rampas saja? Enggak lah, izin lah. Bang Padil nengok cewek. Daripada orang yang ngambil, dengan aku aja yang ngambil. Gitu. Kena lah, libah. Awak, udah lah, malu kali lah. Itu beda cerita tuh. Beda cerita. Ini Bang Padil nih, nengok nih, anak gadis. Mak cantik benar, bah. Soleha kali, tergetar hati ini awak nengoknya. Terus Bang Padil main rampas saja gitu. Ya enggak. Caranya apa dulu? Ke rumahnya. Untuk? Ya, tanya lah sama bapaknya. Ya, untuknya datangnya itu untuk meminta apa? Minta apalah, minta anak ya. Mau jawab dia. Bang Billy, kalau kita datang ke sana, mau minta apa? Minta izin. Wah, ma. Ya, masuk ke situ juga tadi. Nah, sampaikan niat dan tujuan. Nah, kayak gitu. Maka jangan perkara ini cuma bisa, perkara lain enggak. Perkara lain juga harus minta izin. Oh, wanita ya bisa. Duit barang orang susah kali ya. Oke, ini penting. Maka jangan lagi sampai diulangi. Berubah. Untung dibalikkan. Kalau sempat enggak balik,
Ini itu mendapat, kalau nggak dicuri. Enggak. Nggak sadar juga. Ini kan maksudnya istilahnya. Perbaikilah hubungan itu tadi, Habl minannas, sesama manusia. Oke. Masih aja ada. Nah, oke. Jangan lagi berhujat. Kalau udah salah tuh, salah. Aku salah, perbaiki diri. Nah, gitu. Oke. Jangan lagi, ini kalau... Oke. Ya, coba berubah nanti. Anda beli sandal nanti. Peci Anda beli nanti, tenang. Oke. Ini sandal baru tuh pakai terus untuk wudhu. Tunggu seminggu dulu. Nggak usah dipakai tuh. Hah? Tunggu seminggu lu baru. Untuk apa pakai sandal takut? Oke. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Duduk kita ini. Amin. Bang Billy juga maafkan Bang Padil. Nanti mungkin beliau belum tahu. Iya. Bang Padil juga sadar. Perbaiki terus. Insya Allah. Izin terus. Pelan-pelan lah. Jangan cewek aja laju. Soal hablu teman gak bisa dihargai. Oke. Dah, minta maaf. Oke lah. Ya, minta maaf lah ya. Tulus lah. Ya tulus sekali. Dari hati paling dalam lah. Aku minta maaf nih. Bang Billy. Ya? Maafkan dia. Pasti kita. Bagaimanapun dia tetap kawan kita. Ya. Walaupun kayak gini kelakuannya enggak tahan awak tapi iya. Tetap lah gitu maafkan. Okay. Utang nanti ya, akhir bulan. Ya. Aman tuh. Oke. Oke. Ya udah lah. Nih, Bang, mau mana nih? Pulang. Tahu, pulang aja lah. Kerja dah enggak mungkin aja udah jam segini. Iya, Bang, mau mana? Pulang juga lah. Tadi mau apa namanya? Mau melintas kan nih, Bang Billy. Baru selesai sholat juga tadi. Ya mau apa nih dari depan tengok Bang Billy kenapa kok kusam kali mukanya tuh rupanya ada kejadian lagi. Tragedi. Kejadiannya sama juga, orangnya sama juga, masalahnya sama juga. Udah paham lah kita. Iya dah lah. Teh ya, yuk. Oke. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Oke. Berjumpa lagi lah. Ya, tuan. Nih, apa yang tum? Nanti digosok pula sama dia. Hei, kiamat nama.